Oh, gila sakit sih bro, bener deh. Beberapa hit aja instan bet itu. Wah, pedih banget cuy. Es teh manis, ya kan? AK24 tuh, gila amen. Parah banget senjata nih. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up ma bro? Apa kabar semuanya? Halo ma bro, semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu ya kan. Kali ini ma bro, Ocha akan mau pakai AK24 nih ma bro ya. Senjata assault rifle ini ma bro beberapa saat yang lalu itu di buff ya. Dan setelah itu ma bro, Ocha lihat nih biranya banyak yang pakai, seriusan ya. Yang bener. Apalagi kalau dipakai pro player, ini senjata enak banget men ya. Ini menurut Ocha salah satu senjata instant kill banget nih AR di season ini ma bro ya. Kalian tuh pasti penasaran kan sama gameplay Ocha sama attachment atau gun speednya ma bro. Yaudah yuk, let's go ma bro. Ocha bakal bagiin di akhir video nanti, oke? Jadi kalian harus nonton sampai habis dan jangan lupa di like videonya ya kan. Yuk ma bro, kali ini Ocha akan menggunakan senjata LK24 yang wibu skin ya. Lari, ada wibu. Lari. Banyak banget ma bro ini yang minat nih di Instagram kita jubelin ma bro. Kalau kalian cari aku langsung aja ke sana ya kan. Yo, let's go. Mantap ma bro. Santai dulu ya kan. Yuk kita puterin. Wah, pedih banget cuy. Serius deh, pedih cuy. Mantap musim ma bro. Nice ma bro. Ada bom, santai dulu. Pak, dimajuin gue bro. Asem. Mati kamu, mana musuhnya? Ba. Sakit ya. Sakit bro. Kasih pam aja ma bro, kedua banget sakit serius. Bah gila. Bah instan. Serius deh, bullet spreadnya tuh bagus. Nice. Kena deh. Mana musuhnya? Mana lagi musuhnya? Kita kasih paham aja, ma bro. Beuh, sakit bener cuy, asli. Kita tungguin aja di sini. Sini spot ngendok ya, karena kita menjadi seorang player support nih sekarang nih. Sumpah, mana sih orang-orang? Mana sih orang-orang sih? Orang-orang mana sih? Ini pada di spawn trapin ya. Berapa satu? Oh, gila sakit sih bro, bener deh. Beberapa hit aja instan bet gitu. Langsung mati cuy. Oh gila kali. Instan cuy. Parah mah bro. Bah gila. Parah ya. Instan bener dah. Tuh kacau. Bah gila sakit banget. Oh, sampai nuklir cuy gua. Sampai nuklir mah, bro. Ini terlalu instan gak sih? Gila, overpower banget.
Kayak sama Maddox sekitar ini deh. Kan gue pernah bilang Maddox itu haram bedah ya. Gue ngerasain sih gitu ya. Soalnya itu senjata baru dan emang sakit sih, Ferret-nya juga kenceng gitu loh. Menangis ini musuhnya. Sampai gue gak pake ulti gue. Gak pake ulti gue loh gue, mau bro. Gila, mantep ya, mantep banget deh ini. Yo ma bro, gue masih penasaran sama LK24 ma bro, ya belum puas gue main match yang barusan itu, beneran belum puas. Dan sekarang kita tes aja nih, dia search and destroy ya. Yuk, gue pakai settingan steam shot ya, lari dulu biar kita tes nih buat ngeras ya, anjay. LK24 buat ngeras gak tuh? Iya deh, apa aja buat ngeras deh. Nyesa. Kena sniper. Itu udah mantep banget bro, padahal ya asli. Ternyata bawa oke juga ya buat ngeras. Walaupun tadi gua ngebokongin. Jangan ngalengin. Nice ma bro. Nice. First last one. Es teh manis, ya kan? LK24 tuh, gila amen. Parah banget senjata nih. Asli, OP bro. Senjata yang membuatku nuklir tadi ya. Wah, kacau. Ya, di mana cuy? Oh my god, ada yang nungguin di situ bro. Seri ya, gue terlalu nafsu nih. Sebenarnya tuh apa ya? Gue tuh simple aja harusnya. Tapi gue nggak pernah belajar dari dulu tuh. Ketika gue udah dapet kill banyak nih, gue tetep aja tuh ronde selanjutnya keseringan. Misalnya gue lagi nggak di turnamen, gue tetep ngeras mah bro. Makanya gue sering banget tuh dikasih tahu di turnamen. Gue harus sabar mainnya. Nah, gue tuh raster parah men. Jiwa rasternya tuh bukan jiwa-jiwa yang masih mikir gitu. Ya. Asal tabrak bro. Ya walaupun mikir dikit lah. Tabrak aja gak sih? Yuhuu. Kena dia. Aduh, dua sniper di belakang sana, Bung. Gue pengen nge-slide tapi agak nyaku tadi. Good job. Mantap. Dan kita udah change nih. Kalau misalnya change gini, enaknya kemana kita ya? Khawatir ada orang di sana. LK24 enak banget buat main jauhnya. Kalah dia. Lihat tuh ya. Dia padahal pakai air kan? Nice bro. Nice cover, kalau nggak gue mati barusan. Musuhnya tuh tadi try hard ya, aduh aim sama gue jauh-jauhan. Tapi LK24 mengalahkan ya bro. Keren nggak sih? Apa biar aja?
Wah, dia sekarat tuh. Aduh, tipis banget bro. Ternyata dia takut juga ya sama gue. Gak langsung maju-maju aja. Coba gue tabrakin ya. Gue bikin kejutan. Kejutan yang sangat spesial bukan? Capek, kalah teman gue. Pada ngapain sih beneran deh? Gue bertanya-tanya pada ngapain bro. Gila. Gak ada obat nih senjata. Last, where's the last one? Gue mau main cepet aja. Gue tahu lu di situ, bro. Gila ya. Gila gak sih, bro? Gila gak sih, bro? LK24. Mantep sih. Kelas deh. Kok gak ada emot-emotan sih? Ngebak ini mah. Kenapa cewek dia? Ya jadi ini mah bergantung semen atau tesmen yang menghambur menurut kalian gimana LK24 ini ya menurut Ocha. Ih, okay lah ya, udah sip nih untuk menjadi meta di season 3 ini mah bro ya. Wah, gokil sih ya. Asli. Bakalin ini metanya sampai pro scene loh ya. Jadi bukan meta-meta kecil-kecilan nih gitu ya. Tapi apakah udah menggantikan posisi Krik ya kan? Apakah sudah mah bro? Nah, kita lihat di turnamen-turnamennya aja nanti mah bro ya. Nah, ini yang debuff-nya nih mah bro. Damage-nya tuh debuff tuh ya. Kalian bisa lihat sendiri tuh ya. Main juga ya. Ya. Agak tambah sakit sih. Bukan agak lagi, sakit banget ini sih ya. Ya udah mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro. Makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya mah bro. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Yap, see you mah bro dari semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.